guys, jadi ini udah waktunya jeda Bumil Hamin 3 bulan kelahiran. Aduh makin ini makin stres nih gue nih guys. Tapi sebelum kita mulai YouTube hari ini, gue mau kasih tahu ke kalian, jangan lupa nonton MV YouTube barunya Bumil yang HTS Aku Hamil Tanpa Suami. Itu ditonton ya guys ya. Banyak banget gue promo kan kemarin. Banyak banget orang yang komennya bilang, kok bangga sih, gak ada yang bangga. Cuman kan jadi hidup orang beda-beda. Terus gue mesti gimana? Masa gue mesti bunuh diri? Kan enggak kan. Tapi gue harus melanjutkan hidup. Gue harus ngonten, cari duit, jualan baju kayak gini nih tuh tiap hari. Ayo kakak, kalau misalkan orang maunya gue depresi, gue gak bisa cari duit. Seneng kalau misalkan gue depresi gitu, gak bisa cari duit. Nggak bisa lah, gue kan harus bertanggung jawab sama sikap dan konsekuensi yang atas perbuatan yang gue lakuin. Jadi ya gue masih cari duit lah, tanggung jawab gitu. Lagian juga kalau misalkan kalian ngoceh, kenapa di ngontenin? Salahin bapaknya, kenapa bapaknya nggak mau biayain? Kalau bapaknya biayain, gue nggak ngonten, gue juga maunya tidur. Emang orang kira gue nggak capek? Ngap. Ngomong aja ngap, orang kira gue gak capek, bayangin. Ngomong aja ngap, gimana bayangin. Gue duduk dari tiap hari dari jam 4 subuh sampai malam di sini guys. Habis itu mesti lanjut konten dan lain-lain. Buat apa? Kalau bukan buat cari duit, buat memperjuangkan gitu loh guys. Ngerti gak sih? Paham gak sih sampai sini? Luara maunya gue nangis-nangis, bunuh diri gitu. Gak mau. Gue menolak, gue memilih untuk memperjuangkan dan bertanggung jawab sama ngap. Bertanggung jawab sama apa yang gue perbuat gitu. Memang ya gue cuma bisa doa ini semua tidak terjadi di kalian, karena yang pastinya yang terjadi di gue tidak enak gitu, tidak enak. Dan apalagi gue satu-satunya anak di keluarga gue yang HTS ya guys ya, semuanya nikah, gue doang yang kagak. Gue bayangin beban moral yang gue dapat, keluarga gue bayangkan, dan keluarga gue keluarga baik-baik loh guys ya. Terus dia gitu, temen-temen toko bapak gue digodok, pasti pada ngomongin, kan kasihan bapak gue guys, tau gak sih. Mama gue juga tuh, teman-teman tetangganya di komplek mewahnya juga kan diomongin, kasihan juga guys. Terus dia gitu, ya bayangin ya, kita kan keluarga gede gitu, diomongin satu keluarga gitu guys, ya bayangin guys. Ya kan, terus ya udah, beban moralnya dapet. Kalau kalian bilang gue bangga, enggak sama sekali. Kalau nyesel juga enggak, kenapa? Karena anak yang akan lahir sebentar lagi ini bukan untuk gue sesali, tapi gue akan bangga sama dia. Bintang laut gue mati ya? Mati kan Pak Indra? Kasih nafas buatan. Nanti suntik katanya Bu. Suntik mana bisa sih? Sabar kak katanya netizen datang, tuh. Iya. Semangat. Ini kan jalan hidup orang kan beda-beda ya. Semangat ya hadapi jalani hidup ini tuh. Iya jalan hidup orang kan beda-beda. Orang maunya gue gimana, mau gue nangis-nangis ya. Gue udah nangis-nangis, udah gak mau lagi ya gue nangis-nangis. Gue mendingan logis aja gue cari duit. Kan karena anak gue masih butuh duit apa segala macem. Ya udah kita kerja aja gitu sekarang kan. Ingat gue. Oke nih sekarang gue mau kasih aktivitas gue pagi-pagi. Unicornnya nih kakak, unicorn ini. Kita jualan banget seperti biasa. Abis nih, ini kita mau lanjut ke dokter. Abis ini gue mau kasih lihat pokoknya di kontennya mau kasih ke seharian. Karena di jam sekitar 12 dan gue mau makan dari pagi. Tadi gue udah pesan ini sih. Ada gratis ongkir ada kakak. Jeko. Hanya sama yang ini kak, daster ya, daster celana panjang sama dasternya nih yang pinky atau yang piyama silver. Gue sekarang suka makan manis-manis. Oh yang mana? Kak? Nalinya yang unicorn dressnya kak. Kita usah bikin konten yang bergaya-gaya gitu guys ya, kayak ono-ono skincare biar kelihatan kaya gitu. Aslinya kaya gak sih mereka? Gak bau juit ya guys lagi hamil, oke? Okay. Ayo packing Pak Indra, itu packingnya beneran kan isinya? Ini kakak, beneran yang bu. Unicorn pink sama piyama. Ntar saya terawang dulu bu. Isinya baju kan? Baju. Nanti isinya ini lagi, batu bata. Oke okay, guys, habis ya, packing-packing kita mau makan. Oke? Okay? Enggak lah, itu duit itu. Ayo. Dasarnya ini warna pink kalau ya. Oke. Okay. Jadi Rp20. Aduh, Rp20. BB yang dasar ini sama sampai jumbo. Ibu ya, banyak banget, Bu. Iya, banyak banget pesanan hari ini. Semoga ini baru pagi ya. Semoga ntar malam gini lagi, amin ya. Amin. Cita-cita gue sehari jualan 2.000 gitu, pagi 1.000, malam 1.000. Kakak tanya mau jualan cemilan, kata. Oh iya, Po, ada produk baru, Po. Apa, Bu? Cemilan. Oke, nanti foto cemilan ya. Cemilan orang kaya. Iya. Nah, tapi bisa jual makanan nggak? Bisa. Namanya nggak ada yang pink juga. Pink juga, boleh.
makanan bunga kering bisa. Nah, sekarang jam 1, gue udah trauma, gue udah gak mau lagi makan makanan yang gak sehat. Kemarin tuh gue makan mie instan pagi-pagi sama telur 2. Kalau kalian nonton gue live, pasti kalian lihat gue makan mie apa aja, dan itu super duper gak sehat. Bikin perut gue bener-bener gak enak, terus segitu pokoknya gak enak banget gue sepanjang hari. Gue sampai lambung, gue makan obat, dan beda banget kalau misalkan lagi bumil itu. Bener-bener kalau misalkan makan yang kita gak sehat, bener-bener berasa dan gak enak gitu, sakit perutnya beda. Oke, jadi mulai sekarang gue mau makan makanan rumahan yang lebih sehat, karena gue lagi menabung buat ASI juga kan. Jadi gue makannya terong, ikan bawal steam Hong Kong, sama sayur. Ini sayur ini penting katanya buat ini apa namanya? Biar air susunya banyak. Oke, sekarang kita makan. Yeay. Nah, kita harus makan ikan biar babynya pintar. Buset mbak, asin banget mbak. Asin banget. Jadi maksudnya kita mau makan makanan rumahan aja. Jadi kita 13 hari lagi lahiran guys. Gue udah gak sabar. Yang kemarin hospital bag masih kurang. Kita persiapin lagi. Nah, abis ini kita mau ke dokter. USG. Karena lagi hamil gede ini kan masih USG. Seminggu sekali. Ini kita udah lewat tau ngasih 10 hari. Karena banyak kerjaan. Kita hari USG itu hari apa ya? Udah lewat kan? Udah. Iya, udah setiap minggu. Kamar juga mau kapan beresnya? Kamar belum beres, pusing gua. Padahal udah tinggal 13 hari lagi, Bu. Tinggal 13 hari. Persiapan yang ibu belum. Iya makanya, makin disiapin tuh kayaknya makin kurang. Kalau aku masih penting siap kamera. Udah banyak modal. Rumah sakitnya mahal. Sama makan sayur, biar air susunya keluar. Karena gak semua orang bisa keluar air susunya loh. Jadi gue mau hari ini sampai gue lahiran, gue mau makan di rumah tiap hari. Tapi aja manjum maksudnya gak mau gojek, yang sehat-sehat dulu. Oke guys, gue lanjut makan dulu, abis ini kita ke... Nah ini jadwal kita ke dokter, abis itu ke mall. Mau beli peralatan baby, dikit-dikit. Oke, sini dulu, bye. Hai, jadi sekarang kita udah di Mediska, mau ketemu dokter Dario. Oke, buntingnya udah gue udah kembang kempis nih, gue kayak udah takut ada yang mau keluar aja, tau gak sih? Mereka pakai kursi roda aja, takut lah. Sekarang gue mau ketemu dokter Dario. Pakai piyama udah begah, jadi gue pakai daster. Jadi sama berapa, gak nyampe sebulan, 13 hari lagi nih, gimana nih, takut nih. 13 hari lagi, kita akan pakai daster terus, setiap hari. Bayangin 13 hari lagi, Frida. Nanti ada yang keluar dari memiau. Rebahan di dalam ya? Iya. Ada keluhan nggak? Nggak ada keluhan ya. Kaki nggak bengkak ya, Bu? Bengkak lah. Nggak terlalu sih. Bengkak ya. Banget. Oh iya. Ada sensitif ya. Tangannya sebentar. Bagus ya, normal ya. Padahal saya lagi marah-marah hari naik darah sama netizen. Ditanyain, bapaknya mana, nggak ada. Bukannya pernah datang, nggak ada. Anjrit, ini kayaknya saya lahir bisa 80 kali ya. Hah? Iya nggak sih? Naik kilo ya. Iya, naik mulu, kenapa nggak turun ya? Kayaknya bisa 80 ya, Sus ya? Mudah enggak ya? Jadi banyak PR-nya nuruninnya nih. Sebentar kita siapin dulu ruangan biar nunggu di dalam aja ya. Oke. Mau nunggu duduk di ruangan aja ya. Ruangannya sakit pinggang. Iya. Harbani sini. Oh, iya. Untuk
Oh, dokter gizi. Iya, kelebihan gizi. Hari ya, Bu. Oke. Udah. Itu dulu. Iya. Besok baru launching. Oh, besok? Oh, belum launching. Waduh. Videonya, video klipnya. Gimana, dok? Sebagai dokter, dengan itu gimana? Bagus apa enggak? Suami, aku hamil sama dia. Bapaknya ya cuma dia. Aku ingat semua dia pura-pura lupa. Mending sendiri aja daripada berdua. Tapi dapat ya feel-nya ya. Iya kan aku, kan cerita tentang aku, dapat ya. Emang jujur ya? Emang jujur. Ayo, let's di joget. Biar. Dokter aja yang mau feel kan. HTS ya? Iya. Coba dong. Pasti nyampe lagunya ke dia ya. Nyampe. Nyampe lah. Nyampe ya. Nggak mungkin dia ya. 658. Apanya? Beratnya ya. Kok bingung gue, kok di cuma gini doang kok bisa ketahuan nih beratnya berapa ya? 27 ya. 2,7. Dari, kan berat itu ditentukan oleh diameter kepala lingkar perut baby sama panjang tulang paha baby ya. Mm-hmm. Terus dua minggu lagi ya. Hmm. 2 minggu lagi ya bisa lah 300 gram sekitar 3. Hah, 300 gram 3 kilo? Iya, 3 kilo bisa plus minus ya. Itu kekecilan. 28, 29, 3, 31, 32 ya plus minus. Kekecilan enggak itu? Enggak. Yang penting di atas 2,5 kilo. Udah minum banyak udah ya. Udah, waktu itu kan minum susu almond banyak sama susu kelapa. Habis itu enggak minum lagi gara-gara udah 10. Kita ketemu seminggu lagi berarti udah dikit ya. Wah, seminggu sekali. Lagi terakhir kita USG dong. Iya kali ya. Terakhir ya? Iya bisa. Sedih deh. Kita harus merayakan dong. Sebenarnya seminggu lagi tahun berapa tuh Lastri? Penting sehat ya. Uh-uh. Dia udah mau gerak juga gak bisa ya? Susah, gak bisa banyak. Udah fix gitu posisinya. Itu posisinya turun, dia bisa beranak kapan aja? Iya, kalau ketuban pecah, kalau kontraksi bisa. Jadi bisa, ini, dok, ini bisa beranak kapan aja, dok? Bisa, kalau dia mau keluar, bisa. Nah, kalau dia mau keluar, jangan dulu dong, produknya belum jadi. Yang baby, mana baby? Kan enggak lagi enggak keluar. Ini 8 bulan kali, Bu. Setahun. Enggak, 0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan. Nih, gimana nih? Lucu? Enggak ya? Kan dia mau jadi presiden merah putih. Ini ada nih yang buat cowoknya nih, baby suit ini ya, warnanya. Tapi gede ya. Oke guys, jadi sekarang kita lagi udah dapat baju babynya. Nah, kita sekarang mau cari peraknya. Peraknya di Mothercare ya. Kalau gue tuh lebih suka lihat tokonya langsung kan daripada online, karena kelihatan gitu kan bajunya. Bahannya bisa dipegang, adem apa enggak. Oke, tadi bahannya bagus kan. Frida itu bahannya adem kan ya. Oke guys, sekarang kita belanja ke perakan perak. Bentar.
Nyaman nggak dia kayak gini? Nyaman. Dia ada anti-slipnya juga. Hah? Ada anti-slip. Emang dia udah bisa jalan? Mendingan gini apa kaos kaki ya? Berapa? Mulai dari 20.
Bye.